して勝とうぜ。このままのペースで行くぞ。行くぞ。Bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Emblem, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal main Captain Tsubasa Dream Team dan kita bakal gacha lagi ya, karena sudah ada banner Barcelona ya, dan saya sudah pakai akun utama guys. Cuman sayangnya saya belum push rank ya, maaf banget nih, karena lagi sibuk parah cuy untuk kerjaan di kantor ya, jadi belum bisa nge-push banget ya untuk ranketnya. Cuman kita bakal gacha, jadi ya udahlah ya, kita gacha aja guys ya. Pertama kita bakal lihat notice dulu sebelum gacha. Seperti biasa, channel ini membutuhkan 10 menit untuk untuk gacha ya. FC Barcelona campaign, kita lihat campaignnya ada apa. Jessica, kita sih bakal gacha full step ya di akun utama ya, karena saya bakal mengincar satu orang ya. Oh, ada tiketnya juga ternyata ya, pakai baju Barcelona ya. Ada si Tsubasa, Safi, sama Payol ya. Ada skenario, login bonus, event mission. Oke, gitu doang ya. Wow, apa nih? Ada the club competition sama ini apa nih? Banner apa nih? Ini banner kapan nih? Nanti sekarang tanggal 17, ini tanggal 20. 20 berarti hari Senin kayaknya ya. Banner Senin ada Minato. Ini kayak kurang deh. Ada Urabe, nggak jelas cok, itu Urabe kurang sih. Ada club competition, cuman sayangnya saya nggak bisa ikutan club competition ya guys ya, karena kita sudah di IDN Raya ya. Terus habis itu kita bakal lihat eventnya ya. Jadi kita sudah ada event baru guys, jadi kalian harus selesain ya. Walaupun game ini sudah mulai, nggak jelas ya arahnya. Ah, ini udah ada. Ini medal-medalan ya. Ini event yang lumayan bagus nih. Coba kita lihat hadiahnya ada apa aja. Ada Dream Ball 2, 3. Berarti 30 Dream Ball ya. Ada Boundary Break ya. Formasi. Oh, formasi club player. Club player ya. Wuh, bagus ini. Gue udah punya, jadi nggak kelihatan kayak belum punya ya. Wuh, apa tuh maksudnya? Oke, ada BBSSR juga. Sama ada skill ya. Oh, ini lumayan sih guys, bahan Tomotsu juga ya, bahan Tomotsu. Soalnya Tomotsu kan udah susah banget ya, cuaks gitu loh. Nggak ada lagi ini. Oke, aduh, gue sudah bisa claim ya, karena sebelumnya saya punya ide Tomotsu banyak ya guys ya. Oh, kalau ini nggak usah deh. Oke, kita langsung aja kali ya ke gacanya ya guys ya, karena saya insya Allah mendapatkan yang saya inginkan ya. Wah, ini challenge ini juga gue belum selesai ya. Aduh astaga. Udah nanti kita selesain ya teman-teman ya. Ada nyamuk. Kita ambil presentnya dulu guys kan. Dapat apa aja nih? 1, 2, 3, duar. 14 Dream Ball. Ada tiket ya. Oke, ada tiket juga. Club medal. Oke. Nice. Kita langsung aja ya guys ya. Kita gacha ya guys ya. Apaan important? Ini apa coba? Oh, ya Allah. User survey. Iya, ilah nggak jadi, guys. Buat apa anjir? Ngarahin kayak gitu ya. Oh, kita langsung aja kali ya ke gacanya ya, karena saya juga saya tidak sabar untuk mendapatkan yang saya incar, tapi saya nggak mau ngomong di sini. Tapi kayak kalian udah tahu dari judulnya ya. Jangan sampai kalian tahu, guys, siapa yang kita incar ya. Pertama kita lihat Tsubasa ya. Tetene, tetene.
Wah, pasnya gede banget anjir. Ini apa ya statnya ya, aneh cok. Shotnya kecil banget tapi powernya gede banget. Tapi tekniknya kecil, apa ya ini, kayak klub tuh kayak mau ngeledek gitu loh. Aduh, klub kalau shotnya powernya dibikin di apa powernya dibikin lebih kecil sih nggak apa-apa. Ini powernya passing, aduh aneh sih. Wah, random banget sih klub ya, Japanese player killer. Ini kalau sampai nggak bisa golin Tsubasa sih, ini najis banget sih. Snap sliding, full power goes up, direct hotline, special skill block, block one intercept, sama special skill block tackle. Duh guys, aneh sih guys ya. Tsubasanya udah mulai aneh banget sih. Ini Tsubasa SDF udah menang telak sih. Tapi tackle interceptnya lumayan ya. Cuman lawan non-Japanese bakal mati banget sih, sumpah. FW teammate nambah 5%. Kuring sih, full power god sub ya. Bonnya berapa? 5 ya? Aduh, toughness type. Kuring! Tsubasanya kuring banget sih guys. Wih, gila passingnya guys. Hampir 16.000 ya, belum dibenderi break ya. Power sama shotnya lumayan digedein ya, cuman nggak, gue tahu pasti Safi nggak bisa bakal bisa nendang nih. Tackle interceptnya jelek, jelek sih. Full power goes up 25%. Ada follow up jumping tackle, direct hotline, recover, special skill block. Ada auto intercept dong bang. Hotline, kayak FW teammate. Cuman nggak ada recover, nggak ada auto intercept ya. Astaga, naga nggak jelas banget. Recover, tapi recovernya buat Tsubasa dan ini, aduh anjing gak jelas banget sih Safinya sih guys, parah sih ya. Nah kayaknya kalian tahu lah yang gue incer yang mana ya. Aduh, tackle interceptnya, tapi tackle-nya jelek ya. Ada keras tackle sama, tapi momentumnya gede sih. Sensation player killer masih oke lah ya. 3,5, 7,5 guys. Stamina cost down gue pikir buat dia kan ya, kagak, buat Tsubasa sama Katalunya Rivaul guys. Tsubasa Katalunya, Rivaul Katalunya. Jadi aduh kuring banget sih ya. Ada auto black auto intercept tapi ini enggak ada stamina apa, enggak ada skill block cancel ya. Jujur agak kurang sih guys. Sumpah. Tapi udahlah ya, kita langsung coba aja pakai paid dulu. Habis itu kita coba pakai tiket ya. Kali aja dapat ya. Jujur ya klub ya, banner lu belakangan ini udah mulai aneh banget sih klub. Kayak kuring banget sih ya. Ya nggak sih guys, kalian ngerasa sih kalau misal klub itu udah kalah kehabisan inovasi guys, sumpah aneh cuy. Oke, nah ini ada tiketnya nih, main nih. Yuk bisa yuk dapat yuk, dapat yang gue incer please. Kalian kayak tahu deh apa yang gue incer. Sarang masih fix sih. Enggak usah ngarep. Oke. Emang begitulah ya klub ya, selalu. Tuh gue sebenarnya agak deg-degan guys ya, karena aduh, gak ada dream ball paid juga. Apa, gak ada banner paid juga loh. Lalu kita coba guys. Ya Allah, semoga tepat sasaran please. Coba gue deg-degan cuy. Aduh, step 1 kosong banget. Kenapa step 1 kosong banget nih? Rivaul sama ini ya. Rivaul Dreamfest kemarin berarti di upgrade ya guys. Bukan di upgrade sih, dapet booster banget ya dari Bena Barcelona. Kayaknya klub mau naikin meta klub deh. Tapi ya, mau naikin meta klub agak kurang sih. Safi bonnya 5%, Tsubasanya dongo. Kurang ya Tsubasanya juga ya guys ya. Please lah klub. Cuman kali ini aja lah. Saya tuh ngincernya yang ya kalian tahu lah ya siapa pasti. Udah nyari Dreambo susah banget ya guys ya. Bannernya dibikin susah. Capek. Meta berganti cepat, tombol tuh nggak ada. Klub tuh emang perfect sih. Perfect developer untuk greedy game guys ya. Lanjut. Step 3 guys. Ini bisa one assessor garanti.
Aduh, habis pula lagi. Kita pakai ngapus cepet. Nani? 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 Okay, let's go. Please, sesuai target, please. Polis kelap. Sekali ini aja kelap. Flare-nya bagus banget sih ini. Si Sanai ini pakai baju Barcelona ya, lucu banget. Red up boys, let's go. Please, please, ya. Gue gak mau sebut nama. Yes. Sesuai target, guys. Bener kan teori, gak usah ngasih tahu inceran kalian, guys. Karena klub tuh kalau gue ngomong ya, gue ngincer ini, gue ngincer ini, gak dikasih sama klub. Waduh, nice. Coba kita upgrade dulu ya, guys ya. Alhamdulillah, berarti kita dapat sesuai yang kita inginkan ya. Ntar kita coba lihat lah ya timnya kayak gimana. Cuman gue sebenarnya nggak mau ngasih tahu timnya, guys, karena orang-orang yang di luar sana tuh kita lagi kompetisi WCIC kan ya. Kalau gue kasih tahu timnya, mereka tuh tahu kok gue pakai Debon. Tapi semua orang kayak udah tahu ya saya itu tim Debon. Yang nggak tahu, yang nggak pernah nonton YouTube saya aja udah. Tapi nggak apa-apa, guys. Kita coba lihat dong. Ya. Sayangnya si Payol ini bukan Latin ya. Koloni Latin sih OP parah, cuy. OP parah sih. Sayangnya Payol juga nggak ada recover, nggak ada block cancel, jadi kayak agak kurang sih sebenarnya ya. Jujur ya nggak sih, guys, kayak kurang gitu loh kalau nggak ada recover atau block cancel. Ada auto intercept, oke. Okay. Resident player, oke. Okay. Udah gitu dia ngasih stamina post down, tapi ngasihnya ke Tsubasa sama Rival Catalonia, guys. Aduh, perlu. Wah, saya terlalu banyak kata giri, guys. Ya udahlah ya. Kita tuh punya skill set nggak ya? Wih, cakep. Nice, Payol. Welcome to the team. Kita lihat dulu Payol tuh bisa masuk tim mana ya. Gue bisa ngeluarin Matsuyama. Nah ini nih, gue bisa ngeluarin Matsuyama. Berarti gue masukin siapa ya. Nah ini kita masukin ke, kayaknya ini out deh. Oh enggak sih, ini sih kayaknya out sih. Tapi gue butuh team skill ya. Kita kayaknya outin si ini dulu deh. Ini dulu nih. Ini dulu aja, ntar abis itu lihat lu ya. Oke. Okay. Oh, berarti gini aja berarti ya. Ini berarti. Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya bener. Begini aja berarti ya. 4-2-3-2. 7-4 belum ditambah value Latin ya. Sebenarnya sih bisanya kayak gini nih. Beuh, ini cakep banget nih. Beuh, gila guys. Lebih gacor begini ya. Kita skill setnya lengkap gak ya? Style. Kalau skill setnya gak lengkap juga kayak percuma ya nanti maininnya ya. Wah, kuring sih. Waduh, ada Tomotsu sih. Kayak terpaksa Tomotsu deh. Lagian Debon juga jarang ya. Aduh, ini interceptnya counter intercept ya. Crash tackle juga ya, sama. Ini juga crash tackle sama ini ya. Waduh, sayang nggak ada block, anti-block cancel ya. Dijual nggak ya? Skill yang lain? Payol tuh punya SSR lain gak ya?
High power tackle, oke, dijual high power tackle. Kayaknya gue, taruh. Sabar. Lihat dulu. Si Payol itu tuh dia punya yang lain nggak gitu loh. Lihat database, langsung kita lihat Spanyol ya. Spain. Nah ini dia, Payol. Payol tuh karakternya, wah limited semua, bray. Limited semua, ini sharp interception ada di sini. Ini tackle deh kalau nggak salah nih. Gue nggak punya semua, anjir. Aduh, ya sudahlah ya, berarti kita pakai skill set seadanya ya. Berarti nggak mau kita harus beli sih guys skillnya ya. Oke, berarti gini ya, berarti gini. Oke guys, berarti segitu aja untuk video kali ini ya. Gue sih kepikiran jadinya kayak pakai Tsubasa merah Debon sih ya, kayaknya. Cuman Tsubasa ini nih sangat OP parah cuy. Dia menolong saya di kondisi apapun ya. Oh, ini bisa bikin tim non-Japanese merah ya? Non-Japanese merah. Eh, mana non-Japanese sih? Oh, ini. Eh. Debon. Ah, tapi Debon kurang semua sih ya. Ya kurang sih guys. Nggak bisa ya, terlalu gembel ininya kita nih, skill setnya nih. Ini yang merah juga ya. Oke, berarti segitu aja guys untuk video kali ini. Semoga terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen dan subscribe kalau teman-teman masukkan. Nonton terus di komentar. Alhamdulillah kita dapat step 3 ya. Saya kayaknya nggak bakal lanjutin gacha deh, karena harus rajin menabung untuk game ini. Semoga kalian yang gacha nggak hoki ya. Segitu ya, thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye guys ya. I'm gonna be the best.